Balik lagi di segmen Badokan Murah. Di episode kali ini aku lagi ada di Warung Siman Doyong. Tepatnya itu di Sumber Jabangan Bakung. Ya, kalau kalian tahu Kediri langsung aja search Google itu Sumber Bakung ada kok. Lah, di sini tuh spesialnya itu nasi anget sambal sama jamur barat. Kalau enggak tahu jamur barat itu tumbuhnya di hutan gitu sih. Terus hampir kayak jamur yang biasa di pasar, tapi bedanya ini teksturnya lebih kenyal, lebih gurih. Jadi ini kuliner langka juga sih, soalnya pertumbuhannya jamur barat itu populasinya tuh sedikit. Yang kedua, sekarang sulit untuk nyarinya, soalnya kan biasanya orang-orang nyari itu di hutan. Dan kalau musim-musim penghujan kayak gini kemungkinan ada. Ya oke, langsung aja kita ke warungnya, nanti kita tanya-tanya yang jual atau yang ibunya. Oke. Bu, aku tak duri. Di sini ono jamur, menu jamur barat tuh ya. Ada Mas, kenten. Kayak apa Bu jamur barat ini? Jamur barat ini kayak gini Mas. Gudi ya Bu ya. Iki langka. Kayak terus ya jarang-jarang enak lek pas musime. Terus ki enake ndek alas-alas ngene iku. Makane iki kayak masa kecilku kan sering kan Bu cari jamur kayak gini. Terus ini tuh rasanya beda sama jamur-jamur lainnya. Beda Mas. Lebih kenyal ya Bu. Lebih kenyal, lebih gurih, lebih enak. Jadi ini menu spesial deh warung sini jamur barat ini ya. Jamur barat sama iwak kali. Iwak kali. Ya. Terus ini apa? Satu porsi itu jamur barat sama apa? Sambel. Sambel bawang. Sambel bawang. Iya. Wah ya Bu. Sampean buatin Bu. Ini Bu sing spesial. Iya. Oke. Oke Lur, ini langsung aja dibuatin sama ibu, ibunya Bu Seh. Bu Seh, nanti ini fresh khusus teman-teman yang ada di video ini. Monggo Bu. Berarti lek seumpama kulit iki gak dilaki no juga masalah. Gak masalah ya. Cuma lek dilaki lebih bersih ngono to. Iki berarti tulang-tulang ngene iki sampai iso dimakmi. Iso lho, maksud sing tak anu kan tak kurang mung sampai iki. Sampai ke tulang-tulangnya Mas Pamungkas niki lho. Niki. Jadi ini langsung digoreng ya Mbak ya? Iya. Nah ini lor. Ini lor. Jadi ini nggak ada tepung-tepungnya nggak ada. Soalnya kenapa Mbak kalau nggak pakai? Kalau pakai tepung ini rasanya jamur hilang. Gak ada rasa gurih-gurihnya hilang semua. Cuma rasa kentaki ngoten-ngoten. Langka ini jamurnya. Makanya ini langsung live masaknya. Langsung fresh. Janeram enak bos. Oke lur sobat kiri, jadi ini penampakan jamure. Jadi jamure ini asli jamur barat lah. Ini ki ono sambel bawang. Ini sambel bawang, jadi fresh dari tadi itu raciknya ya, juga masaknya juga hari apa itu pas waktu ini. Terus ini juga
ini penampakan apa jamur baratnya dan sama lalapan, ada timun. Terus yang spesial lagi nasi itu di alasnya itu daun pisang, ini menambah harum. Terus orang untuk menikmati itu lebih vintage, lebih legend gitu. Markicop, mari kita coba. Markicop, mari kita coba. Benar. Jadi coba dulu yang entah nih, apa entah. Yang apa ini namanya? Yang tawarin ya. Yang belum dicampur sambal. Terus tak campur sama nasi sama sambal. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tekstur dari jamur baratnya itu kenyal kayak daging, terus gurih, terus ditambah lembut. Soalnya ini teksturnya ada kenyal, gurih, lembut. Terus jangan lupa sama kerupuk, tambahan kerupuk. Ini aku coba sambelnya. Wah, sambelnya ini fresh banget, terus sama timun. Enak. Nah, ini jamur terus sama sambal tak campur. Jangan lupa kerupuk. Gurih, pedes dari sitok. Sumpah. Limun. Ger banget di mulut. Sek ini itu cuma 10.000. Harga 10.000 itu udah murah banget. Apalagi yang jamurnya kan nyarinya langka. Terus nasinya dibungkus sama, dialaskan sama ini nasi pisang. Nasi pisang. Daun pisang. Jadinya kan kayak nasi apa ya? Aroma-aroma pisang. Kita nasi pisang. Oke lur, cukup sampai di sini segmen badukan murah. Semoga kalian terhibur dan memberikan informasi. Jangan lupa kalau ke Kediri, apalagi di daerah Jumbangan, terutama di warung Taman Doyong, kalian mau coba menu spesialnya apa itu nasi jamur barat. Di sini cuma 10.000 satu porsi, itu udah kenyang. Terus experience-nya dapat, suasananya itu udah sampingnya hutan. Terus yang terakhir itu pokoknya di sini tuh menunya legend. Pokoknya semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe.